بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca kita deh gila-gila dari Nafi. Dan kata ulama ahli tasawuf itu deh. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة محمد نفيس ابن إدريس البنجاري رحمه الله تعالى وقدس سره ونفعنا بعلومه wa'ulumina fiddaraini amin. Dan kata ulama ahli tasawuf, para-para ulama ahli tasawuf, apakah maksud yang dikandaki ulama ahli tasawuf? Ya'ni arifina billah, segala orang yang kenal mereka itu dengan Allah, yakni orang yang sampai makrifat khasah, dikatakan arif. Qaddasallahu asrarahum, dia kata bahwasanya segala sifat itu diri mausuf. Ulama ahli tasawuf orang arif billah mengatakan segala sifat itu diri mausuf. Sifat itu kena kepada diri zat. Sifat-sifat tu kena kepada diri zat. Jadi kita kena kelik lah. Dan moga kita bererti tengah ni. Lama kita bererti baca kitab ni bertahun lebih. Dekat-dekat dua tahun lah apa. Tinggal baca. Maknanya dan kita kena kelik ke humi asal lah. Terlupa dah muka lama ni. Boleh jadi kita ni terlupa bicara gapo dia, bicara hagapo dia, terlupa dah humi asalnya. Kali gitu kita klik kepada humi dia, dia kata dulu syahdan. Sebelum daripada tunya syahdan, jumpa tu deh. Kena baca klik ambil humi semula. Dia kata syahdan, bersalahan ulama, bersalah-salah ulama, yakni telah berselisih, ada khilaf di antara fuak-fuak ulama, bersalahan pada segala sifat itu, bersalahan pada menjawabkan bagi pertanyaan bagi segala sifat tu. Jadi ulama jawab dok bersalah-salah. Setengah kata begitu, setengah kata begini. Daripada menjawab bagi pertanyaan bagi segala sifat itu, dia katanya adakah ia segala sifat itu diri zat atau lain daripadanya daripada diri zat? Tidaknya. Sifat tu kena kepada diri zat ke buke kena kepada diri zat? Tu dak khilaf. Ada jawab kata yo hok tulo je
di antara sifat dengan zat hok tulo. Ada juga ia menjawab katanya lain zat dengan sifat, sifat dengan zat lain bukan kata hok tulo dak. Ah, setengah kata iya hok tulo, setengah kata lain-lain. Ha, tu maknanya ada bersalah. Ah, ada selisih. Di antara pendapat-pendapat daripada ulama mengatakan sifat dengan zat hok tulo ke hok lain. Ada jawab katanya hok tulo, ada jawab kata lain sifat dengan zat. Inilah kata khilaf, berselisih, bersalahan pendapat-pendapat daripada ulama. Setengah ulama kata sifat tu diri zat dah. Setengah ulama katanya sifat tu lain. Lain sifat dengan zat tu lain. Inilah makna kata bersalahan. Tak kala bersalah kata ulama usuluddin. Tak kala bersalah gak dek ulama usuluddin mengatakan. Bila kata ulama usuluddin dia umum lagi. Umum ulama usuluddin dia umum. Tu dia. Tapi ulama usuluddin yang dikanaki dengan ulama usuluddin di sini dia tafsir katanya yakni ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu taala anhum. Ulama usuluddin ha alire jalan ni ahli sunnah wal jamaah lah. Ulama usuluddin yo banyak deh ha bukan jalan ni alire ahli sunnah wal jamaah pun ada. Nah, ulama usuluddin tidaknya gapo jalan ni Syiah, ulama usuluddin deh hok alire jalan ni Mu'tazilah, hok jalan ni Wahabi banyaklah. Tapi hok yang dikanaki di sini ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah. Sabit tu dia tafsir begitu tu. Moga ulama usuluddin dia umum. Ulama usuluddin yang dikanaki yang dimaksud di sininya iaitu ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum. Kali gitu ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah dia kata gini, makul kau bagi kola. Makul kau bagi kata. Dia kata gini, hani panggil makul kau. Dia katanya bahwasanya segala sifat itu, yakni segala sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ada bicara sifat ni sifat Tuhan. Karena kita ada bicara dalam pasal ni ke, pasal yang ketiga, iaitu nya wahdatus sifat. Pasal yang ketiga ada bicaranya dekat asal Tuhan pada sifat. Kali gitu segala sifat ni, segala sifat Allah Subhanahu wa taala, ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah mengatakan sekaliannya segala sifat ini, sekaliannya dengan makna kesemuanya, kesemua segala sifat Allah Ta'ala itu qadim. Semua sifat Tuhan ni qadim. Sifat zat Tuhan ni qadim. Dengan maknanya sedia. Qadim-qadim dengan makna sedia. Bila kata sedia, kita reti tidak ada permulaan. Sifat Tuhan ni qadim, sifat Tuhan ni sedia, sifat Tuhan ni tidak ada permulaan. Seperti zatnya, seperti zat Allah jua, yakni seperti zat Allah Ta'ala juga. Jua dengan makna juga. Tidaknya. Sifat Tuhan, segala sifat Tuhan qadim, zat Tuhan pun qadim. Supa tu jugalah sama-sama qadim. Tu makna jua. Jua dengan makna juga. Apa makna jua, makna juga? Ya ni qadim lah. Zat Tuhan qadim, segala sifatnya pun qadim juga. Sama-sama qadim berlaku. Sebab itulah siapa-siapa i'tikad kata sifat zat Tuhan tu baru hukumnya kufur. Apa tak? Jangan buat i'tikad lagu tu. Lama tak pergi sifat Tuhan ni baru hukumnya kufur. Bukan kata hari-hari siapa tangguh hari-hari berdosa-dosa besar tak lah. Bukan kufur. Orang i'tikad pergi sifat Tuhan tu baru kufur hukumnya. Ni kena ingat molek. Lama ke dia buat gelecoh kaki, buat gelicir kaki, lama ke tak padah.
gida i'tiqad, gida pegel, sifat zat Tuhan tu baru, hok ni lah hok kita takut. Na'uzubillahi min zalik. Tidaknya, kita kena berhenti mulai masalah kepegangan akidah sifat-sifat yang sakut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wajib kita kena i'tiqad, wajib kita kena pegel segala sifat zat Tuhan tu qadim. Segala sifat zat Tuhan, kesemua sifat zat Tuhan tu qadim. Kesemuanya qadim dan seperti zat dia jugalah. Sama-sama qadim. Bila kita faham dah di sini, tidaknya kita reti dah di sini, barulah kita dapat boleh i'tiqad pegang begitulah. Dan kidamnya pun dengan kidam zat jua. Dan kidamnya pun dengan kidam zat jua. Maknanya sedia segala sifat tu pun dengan sedia zat juga. Nak rakyat kata zat tu hai sedia, sifat yang ada di zat pun sedia. Tu mana kata dan kidamnya pun dengan kidam zat jua. Nak rakyat kata zat tu hai sedia, dan sifat yang ada di zat pun sedia. Hingga siapa kalau kita gede i'tiqad kata sifat Tuhan tu baru kufu. Bukan kata qada kata hare-hare daklah, bukan jadi kufu kalau kita i'tiqad kata baru. Ya qadin zat Tuhan qadin, dan semua sifat zat tu qadin jugalah. Dan wujudnya ada segala sifat tu. Dan wujudnya yakni ada segala sifat tu pun dengan wujud zat jua. Tengok sifat kederak dan sifat iradat yang adanya di zat Allah dan zat yang qadim. Kederak pun qadim. Ada kederak di zat pun qadim. Zat qadim, sifat kederak qadim, ada kederak di zat qadim. Tu mana qadim-qadim berlaku. Qadim berlaku tiga tu zat qadim, kederak qadim, ada kederak di zat pun qadim. Tu mana kata wujudnya pun dengan wujud zat jua. Apa maksud kata ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah bahawa segala sifatnya sekaliannya qadim seperti zatnya jua, yakni dia panggil nak tafsir tu. Maknanya tiada boleh tanggal. Tak boleh baca tinggal tu, lama kena baca tinggal pada. Kena buh baris juga Melayu pun tak itu ke. Yakni tiada boleh tanggal. Lama kena baca tinggal ke, baca baris bawah tinggal makna lain. Nah, baca baris atas baca tanggal. Makna lain, tinggal makna lain, tanggal makna lain. Kalau kita kira di segi tulis serupa ya. Tapi kalau baca baris lagu ni makna lagu ni, baca baris lagu ni makna lagu ni. Melayu pun serupa tu, Arab pun serupa tu. Apa dah? Tulis saya serupa je, baris kita baca lagu mana. Baca lagu ni makna lagu ni, baca lagu ni baca makna lagu ni. Apa dah? Serupa bahasa Arab kita katanya min lekah. Nak baca lagu mana? Mulku boleh baca. Malaku boleh baca. Milku boleh baca, maliku boleh baca, tapi kesemua baca itu makna berlainan belaka tu. Tulis saya serupa aja. Mulku kerajaan, malaku malaikat, milku milik, maliku raja. Pak boleh baca tulis saya tu. Bagi dia tu, tapi dia baca ni makna lagu ni, baca ni makna lagu ni. Tu makna lain-lain. Hani pun serupa tu, lama baca tinggal pada. Tidaknya. Kali gitu apa makna dianya? Yakni tiada boleh tanggal. Maknanya tak boleh terasing. Tak boleh tanggal ni tak boleh terasing. Nagi asing daripadanya, daripada zat. Nagi asing daripada zat tak boleh. Ini sifat ni deh, dia panggil nafsiah. Diri sifat ni kita boleh reti lagu tu dah. Dia tak boleh asing daripada zat. Dia tak boleh tanggal daripada zat. Dia tak boleh bercerah daripada zat. Dia tak boleh duduk suku daripada zat. Dia tak boleh sifat ni. Nafsiah lagu tu dah. Pesing dia lagu tu dah sifat-sifat ni. Kena reti molek lah.
Nah, kerana kita sudah maklum, kita dok ngaji dalam media usuluddin, sifat-sifat ni dia tak boleh terasing, dia tak boleh tanggal, tak boleh becek, tak boleh bercerah daripada zat. Ah, sifat dia lagu tu dah, pesing dia lagu tu dah, nafsiyah dia lagu tu dah. Dan sifat nak hidup suku daripada zat dia tak boleh. Ah, kerana sifat-sifat ni gapo dia sebagaimana yang dibuat takrif oleh ulama, gapo dia maqama bi ghairihi. Ah, tu sifat takrif dianya. Dan takrif zat maqama bi nafsihi. Maqama bi nafsihi ha tu zat. Dan sifat maqama bi ghairihi. Bagi yang berdiri di yang lain. Ama qama bi ghairihi, bagi yang berdiri di yang lain. Kalau sifat deh, sifat hok bahasa ada gak, sifat yang ada di zat. Kalau sifat bahasa sungguh gak, sifat yang reti di zat. Hatu ma qama bi ghairihi, sifat dia ada dua pula. Dia ada sifat bahasa ada, dia ada sifat bahasa sungguh, sifat bahasa reti. Kalau sifat bahasa ada, ada di zat. Tu. Kalau sifat bahasa sungguh, reti di zat. Sungguh di zat, sabit di zat. Artinya sifat yang reti ya sungguh di zat. Tengok ni, dia katanya walaupun sifat yang bahasa ada, walaupun sifat yang bahasa sungguh, dia tak ada hak boleh terasing, duk suku becek bercerai daripada zat, dia tak ada sifat. Dia pesan dia lagu tu dah. Inilah makna kata yakni tiada boleh tanggal, tak boleh tanggal, tak boleh terasing, becek bercerah deduk suku daripadanya, daripada zat. Tu sifat dia lagu tu dah. Ada ke tak kita cari sifat tu boleh terasing daripada zat? Sifat ada suku, zat ada suku, sifat ada cara dia, tak ada. Hak biasanya ada suku, ada cara dia, dia panggil zat nama dia lagu tu. Sabit itulah kita kena kena. Wertin molek. Kita nak mengaji ni, kita kena werti istilah-istilah dia guna. Tu dia nya. Tetapi, yakni bahkan, tetapi ni, dia panggil bukan nak istidrak, tetapi nak idrak. Dengan makna lakim, dia ada lakim yang makna idrak. Tetapi ini bahkan adalah iyo segala sifat ini, segala sifat ini. Tetapi ini bahkan adalah iyo segala sifat ini. Kena kepada apa? Sifat-sifat ini. Dia kata maknan. Sifat-sifat ini adalah iyo sifat ini maknan. Maknan. Artinya erat tu, dia erat tu maknan tu, maknan yang berdiri kepada zat. Maknan yang berdiri kepada zat. Maknan di dalam istilah usuluddin, maknan ni kena pada sifat yang ada. Sifat yang ada di dalam istilah dia panggil maknan. Bila sifat yang bahasa sungguh, yang bahasa reti, bukan sifat bahasa ada, dia tak panggil maknan. Bila kata maknan, kita reti kena? Sifat yang ada. Hati reti istilah dia. Usuluddin, maknan ni kena pada sifat yang ada. Bila sifat yang ada, dia panggil maknan. Bila jamuk, ma'ani. Sabit itulah kederak, irada, ilmu, hayah, sifat samuk, sifat basar, sifat kalam, ia panggil sifat ma'ani. Kerana sifat yang ada berlaku tu, kederak sifat yang ada di zat, irada sifat yang ada di zat, katakanlah hingga ki. Maka semua tu ia panggil ma'ani. Kederak sifat maknan, irada sifat maknan, ilmu sifat maknan, bila jamuk sifat ma'ani. Makni terjamuk. Dan maknan, maknayani, ma'ani. Terjamuk dia. Dan mufrak maknan, tasnih maknayani. Dan jamuk dia, ma'ani. Maknan, maknayani, ma'ani. Kederak, dan kita kata sifat ma'ani. Irodak sifat ma'ani. Dan sebenarnya kena kata gini, kederak sifat maknan. Irodak sifat maknan. Mugososo, kena kata maknan. Bila jamuk, kalau katanya ma'aninya. Tapi kita jangan dengar lagu tu kederak sifat maknan,
iradat sifat makna. Jarang nak dengar. Hak dengarnya lagu ni. Kedrak sifat ma'ani. Iradat sifat ma'ani. Ilmu sifat ma'ani. Bila kata ilmu sifat makna, nama pula dah. Tidaknya hati-hati. Lagi hati-hati sini tak apa. Tidaknya. Apa? Padahal betulnya kena kata ginilah sifat makna lah. Kedrak sifat makna. Iradat sifat makna. Ilmu sifat makna. Tak itu ke? Kalau jamuk lah kata ma'aninya, kederak iradat ilmunya panggil sifat ma'ani. Tak apa. Kata kena lah. Kalau kena lagu tu. Hati-hati. Kalau gitu, kita kena ingat bila sebut makna dalam ilmu usuluddin, kena pada sifat yang ada. Kederak, sifat makna, iradat, sifat makna, katakanlah hingga ki. Kalau makna hak makhluk gak deh, sifat makna hak makhluk gak ni deh seperti segala warna-warna atau sifat makna hak makhluk tu deh putih, hitam, warna kuning, hijau daun pisang, warna-warna tu dia panggil sifat makna. Deh kalau bahasa kecak gak kita apa deh kena rasa segala rasa tu panggil sifat makna tu deh sifat yang ada tu manis. Dan masing, tidaknya kelak. Tak gitu ke? Dia panggil sifat makna belakang. Sifat yang ada belakang tu. Dan kalau biasa setuh kot sifat makna, dia panah, dia sejuk. Maka panah sejuk dia panggil sifat makna juga. Sifat yang ada. Dan akan dapat dengan pencederaan. Tu bahasa setuh, bahasa tengok, bahasa dengar. Kita kata sifat makna, sifat bahasa dengar. Sifat mana kena ada apa dia soro. Soro ni dia panggil sifat mana, sifat yang ada ni soro-soro ni boleh kita dengar ni. Tu soro-soro ni dia panggil sifat mana, sifat yang ada. Dia tambah selagi kalau hok baru dia dia panggil sifat, lagi pula nya dia panggil arak. Sifat maknan lagi pula arak dia panggil. Ada pun kalau hok tu hai boleh panggil sifat saja ya. Dek tak boleh panggil arak. Kalau hok baru, dek sifat maknan hok baru ni dia panggil sifat, dek boleh panggil sifat, sifat maknan lagi pula arak selagi. Sampai itulah hijau, putih, masai, manis dia boleh panggil arak selagi. Dek arak pun panggil, sifat pun panggil. Andai soro-soro ni arak ni. Sifat maknan pun panggil arak ni. Dek arak pun panggil soro ni. Tapi itulah soro-soro takrif dia lagu mana? Aradun yakumu bil hawa. Aradun yakumu bil hawa. Soro ni dia panggil arak. Sifat yang ada. Menupai ada di udara. Dia tupai di udara. Udara ni zat. Soro ni arak. Nama dianya. Ni hak baru. Dia boleh nama so lagi. Sifat deh, sifat maknan. Hak makhluk ni dia boleh panggil arak. Ia ada di zat ataupun ada di jiring. Zat pun boleh panggil, jiring pun boleh panggil kalau baru. Ada apa kalau Tuhan nak panggil jiring tak boleh, kena panggil zat aja. Karena jiring-jiring ni dia benda bertepak. Benda bertepak bawa diri sendiri. Ada pun Tuhan, zat Tuhan bukan bertepak. Sampai itu tak boleh panggil jiring. Tak boleh panggil jiring. Tengok dia kata di sini, tetapi yakni bahkan adalah iyo segala sifat tu kena pada maknan, yakni sifat yang ada, yang berdiri, yakni yang ada kepada zat, yakni pada zat, ataupun kita boleh terjemah ini tak apa deh, yang ada iyo, yang berdiri iyo, yakni yang ada iyo kepada zat, di zat, kepada body di supaya mudah reti deh. Dia panggil maknan sifat yang ada, yang berdiri, yang ada. Yang berdiri mana yang ada kepada zat, di zat. Sifat yang ada di zat. Makna-makna sifat yang ada betul-betul di zat. Dengan makna sifat ni panggil sifat wujudiyah. Sifat yang bahasa ada, lagi pula ada betul-betul di zat. Seperti kederak sifat tu hai, seperti sifat iradat tu hai, sifat ilmu tu hai. Katakanlah hingga akhir bagi sifat makni, panggil sifat makna belaka tu. Sifat bajang bahasa ada, lagi pula ada betul-betul di zat. Maka sifat kederak tu dia panggil maknan yang ada di zat. Sifat yang ada di zat. Sifat iradat, sifat maknan. Sifat yang ada di zat. Sifat ilmu, sifat maknan. Sifat yang ada di zat. Inilah di sisi ahli sunnah wal jamaah.
apa? Ha tu, di si ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah. Ha tu jalan ni dia lagu ni. Hak kita dah wah ni dah ni. Ha ni reti. Ha tidaknya. Nah. Ha adapun Mu'tazilah dia nafi makna di zat. Adapun kita beza, boleh bezalah. Kita mengaji ni kita boleh beza. Ha, di antara ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah, Mu'tazilah ni dia menafikan makna di zat, menafikan sifat yang ada di zat. Eh, adapun kita ahli sunnah mengisbatkan makna di zat, mengisbatkan sifat yang ada di zat. Mu'tazilah menafi. Sifat gerak tidak ada di zat. Sifat iradat tidak ada di zat. Sebagaimana kita maklum kita mengaji lebah kurah, okey. Tidaknya. Nah. Mu'tazilah dia menafikan sifat kerana dia tak sifat betul mana? Ta'addudul qudama kita mengaji dah. Nah, minggu kemarin je ada ayat tu. Artinya tetapi bahkan adalah ia makna yang berdiri pada zat, yang berdiri mana yang ada di zat. Tiada lain daripada zat. Apa makna tiada lain daripada zat? Yani tak boleh bercerai tanggah deh segala sifat itu daripada zat. Ataupun dengan mana tak boleh ada suku sifat tu, dia tak boleh ada suku nak hidup cara dia bercerai tanggah daripada zat, dia tak boleh. Hanya dia ada tu menupai ada di zat. Hati dia panggil nafsiyah bagi sifat. Pesing dia sifat dia lagu tu dah. Ha ni kita mengaji sifat ni. Kalau boleh ada suku daripada zat, dia tak punya sifat. Bukan pesen sifat lagu tu. Kalau pesen ada suku nah, daripada zat, dia tak panggil sifat waktu tu. Nah, bila kata sifat, dia kena geti dah. Nah, menupai di zat, menupai ada di zat. Sebab sifat dia tak boleh bercerah daripada zat. Hati geti mulai. Tu makna kata maqama bi ghairihi. Tak reh dia. Lagi pula dia katanya bertambah atasnya sifat makna itu bertambah atasnya atas zat. Nah, apa makna bertambah atas zat? Tidaknya. Nah, apa makna bertambah atas zat? Setengah dan setengah kitab katanya bertambah, setengah kitab kata yang lebih. Yang lebih atas zat. Yang bertambah atas zat. Apa makna dia? Tidaknya. Apa makna bertambah atas zat? Apa makna lebih atas zat? Jadi nak royak atas sifat tu ada dia tu. Nih, hingga siapanya boleh tengok. Itu bertambah. Itu makna lebih atas zat. Sifat tu ada di zat tu hingga siapanya boleh tengok. Kalau tak tengok pun, kalau tu hekhanak nak tengok, boleh tengok. Kenapa? Kerana benda ada. Maksudnya tanya ada dia tu dengan siapa boleh tengok. Walau tak boleh tengok sekalipun, kalau tu hekhanak nak tengok, boleh tengok. Kerana benda ada. Li'annal mawjud yasihu ayyura wa yusma. Benda ada semua, boleh tengok belaka. Boleh dengar belaka. Asalkan ada je. Oh tu di tuhe lah. Nak tengok ke tak boleh tengok, duduk di tuhe. Nah, kalau tuhe nak hekhanak nak tengok, boleh tengok. Kerana benda ada. Dan sepi sorok ni, sorok ni. Eh, suara ni benda ada tak percaya? Benda ada suara ni. Kita tengok apa tak? Kalau tu hekhanat nak tengok, boleh tengok tak? Boleh tengok. Tapi tu hekhanat tak? Tak. Siapa tak boleh tengok tu? Asal benda ada. Kaedah dia begitu dah. Bila kata benda ada, dia tak ada kira. Boleh tengok tak tengok tu deh. Dia boleh tengok semata-mata. Hanya terhenti di atas izin daripada Allah. Tapi tu hai pelaku adat di kita ni, suara ni tak dapat boleh tengok melalui mata. Kalau dapat suara ni dapat melalui kut telinga. Ni tu hai pelaku adat. Kalau tu hai kanak ni boleh tengok, boleh tengok kerana benda ada suara ni ni. Tu dia nya. Dia panggil zaidah. Yang bertambah, yang lebih di atas zat. Hingga siapanya sekiranya kalau tu hai kanak ni boleh tengok, boleh tengok. Inilah makna kata bertambah. Dia lebih di atas zat. Dia tak semakin sifat bahasa sungguh. Dia tak lebih atas zat. Dia tak bertambah atas zat sifat bahasa sungguh saat itu. Nanti dia kita nak tengok tak leh waktu tu sifat bahasa sungguh. Tidaknya supaya kita katanya tengok hijau. Warna hijau kita katanya. Boleh tengok mana ada dia tu. Tidaknya boleh tengok mana.
ada dia saat itu hati yang panggil bertambah atas zat. Nah, bertambah atas zat, zat mana? Zat mana? Zat daun pisang tu. Warna hijau tu. Ada sehingga siapa boleh tengok mana. Tidaknya hati mana bertambah di atas zat. Boleh tengok sengoti, nampak sengoti, inilah makna yang lebih ataupun yang bertambah atas zat. Nah, yang katanya ada sifat tu hingga siapa tengok tu mana. Boleh tengok mana. Kalau sekira tu hai kanak nak tengok, boleh tengok macam sifat kederak dia. Sifat irodak dia, hatu panggil sifat yang tambah, yang lebih atas zat tu. Kalau tu saya kanak nak tengok, boleh tengok. Lau ra'ai, apa ni? Lau kushifa, dalam ibarat kita, hak arak yang katanya. Lau kushifa annal hijabu la ra'ainahu. Kalau tu saya buka hijab pada kita, dia kanak nak kita tengok sifat yang ada di zat dia, la ra'ainaha. Nah, caya boleh tengok kita akan dia, boleh tengok. Hati dia bertambah dengan siapa tengok tu tu. Katakanlah soro-soro yang kita dah dengar tu pun dia super tu lah. Kalau tu kanak boleh tengok, boleh tengok lah. Itulah nak katanya. tidaknya maka kaum ini, tengok maka kaum ini, tidaknya yakni maka jika kita berlaku di atas kaum ini. Itu ibarat kita. Nah, takdir begitu. Maka kaum ini, yakni maka jika kita berlaku di atas kaum ini. Mana kaum ini? Yakni kaum ulama usuluddin daripada ahli sunnah wal jamaah. Jika kita berlaku di atas kata ulama usuluddin daripada kalangi ahli sunnah wal jamaah, kalau kita berlaku di atas kaum ini, dia katanya adalah Allah Ta'ala itu qadirun biqudratihi. Kita nak mengaji ke? Kita mengaji dari usul ni. Kita berlaku di atas ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah tu hai kuasa tak? kuasa biqudratihi. Tuhai tu qadirun bi kudratihi, tuhai yang kuasa dengan kederatnya, dengan zat yang bersepakai dengan kederatnya. Tu ahli sunnah ni, kita etika kita, akidah kita ni dah ni wajib kita kena etika. Tuhai kuasa tak? kuasa dengan apa? Dengan kederatnya, dengan zat bersifat dengan sifat kederat, ataupun dengan zat yang bersepakai dengan kederat. Itu sebagai begini. Dan muridun. Tuhai tu muridun bi iradatihi. Tuhai tu muridun bi iradatihi. Tuhai tu yang kano, tuhai tu yang menentu dengan iradatnya. Kita berlaku di atas kaum ulama di sunnah jamaah. Tuhai kuasa tak? Kuasa bi kudratihi. Tuhai kandak menentu tak? Kandak menentu. Menentu bi iradatihi. Dan alimun bi ilmihi. Tuhai tu yang tahu. Tahu tu dengan ilmunya. Dengan dia ada sifat di ilmu di zat dia, ada sifat ilmu di zat. Tuhai tahu dengan ilmunya, dengan ada sifat ilmu di zat. Tidaknya deh, sifat tu ada di zat, sifat ilmu tu tahu dengan ilmu. Dan hayyun bihayatihi, tuhai yang hidup dengan pehidupnya. Hidup tuhai hidup dengan pehidup, dengan ada sifat pehidup di zat. Hidup tuhai tak mati. Dan sami'un bisam'ihi, tuhai yang mendengar bisam'ihi dengan pendengarnya. Dengan sifat dengar. Dengan hal keadaan zat bersifat dengan sifat dengar. Ada sifat dengar di zat. Dan basirum bibasarihi, dan tuhai yang melihat dengan basarnya. Dan mutakallimun bikalamihi, dan tuhai yang bercakap berkata dengan perkatanya. Tuhai kecek, tuhai berkata tak bisu. Hal keadaannya zat dia tu bersifat, ada di zat yang sifat kalam, sifat perkata. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah pegangan kita ni. Kalau kita berlaku di atas kaum ahli usuluddin ahli sunnah jamaah, lagu tu lah
Ni jalan ni aliran dia. Tidaknya. Balah ni lah jalan ni nya. Hak ni lah hak kita duk jalan. Hak kita duk pergi. Hak kita duk mengaji. Hak ni lah. Dia aliran ni lah. Hak kita duk bawa ni. Kalau lain daripada aliran ni. Tak serupa dengan aliran ni. Bukan dia lah tu. Kita boleh kira tu. Bukan lek. Bukan dia aliran ni dah ni. Dia aliran lain. Banyak aliran. Banyak aliran. Bukan dia aliran dah ni. Kita kena ingat molek. Sebab itu kita kena mengaji. Berarti molek aliran kita ni. Mana tidak, sesatlah kita. Banyak aliran-aliran kebawakan ni banyak mari. Kalau kita tak reti asah, tak ada asah kak, tertipulah kita, tertipulah. Itu menyebabkan kita terjadi sesat. Na'uzubillahi min zalik. Balah ni lah dah. Ni panggil aliran ulama usuluddin, ahli sunnah wal jamaah. Bersalah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata ini, Allah qadirun juga. Kita pun Allah qadirun juga, tapi qadirun bi kudratihi. Mu'tazilah Allah qadirun juga, tapi qadirun bi zatihi. Itu Mu'tazilah. Qadirun bi zatihi. Tuhan yang kuasa. Kuasa dengan zat, bukan dengan kederat. Itu bukan aliran kita tu. Tak super tu. Sama-sama Allah qadirun lah ke, Tuhan yang kuasa lah ke. Kita pun Tuhan yang kuasa. Mu'tazilah pun Tuhan yang maha kuasa. Tepat bezanya, kita qadirun bi kudratihi. Mu'tazilah qadirun bi zatihi. Itu tepat beza. Apa tak? Itu kita boleh timbal tu. Boleh timbal. Kalau mari lebih lain lagi pula, boleh kira tu. Bukan dia aliran kita. Hak kita qadirun bi kudratihi. Kalau mari qadirun baik lain, bukan dia. Itu dia nya. Muridun dan Mu'tazilah. Muridun kita pun Allah muridun juga. Mu'tazilah pun Allah muridun juga. Tapi kita muridun bi iradatihi. Mu'tazilah muridun bi zatihi. Tuhan yang kanak, yang menentu, kanak menentu dengan zat, bukan dengan sifat iradat dah. Itulah dia panggil de jalan ni ataupun aliran pegangi orang Mu'tazilah. Dia pergi lagu tu lah. Musyabihah boleh jadi lagu lain pula. Musyabihah. Tidaknya murjiah. Banyak-banyak aliran tadi itu. Pecah dalam usuluddin, dalam medek usuluddin ini. Kata begitu tu, hal keadaan segitulah. Ada juga dalam kalengi ahli sunnah wal jamaah. Nauyak katanya ada juga dari kalengi ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi dia kecek napak-napak zuhir nak jadi serupa dengan Mu'tazilah. Padahal dia ni ulama ahli sunnah. Tapi cakap per dia napak-napak zuhir nak jadi serupa dengan Mu'tazilah. Padahal dia ni bukan Mu'tazilah. Tidaknya. Satu gulungi daripada ahli sunnah juga dia ni. Tapi dia pergi ke medan tasawuf ni. Tengok. Dan kata ulama ahli tasawuf. Ni sini. Nak masuk cagar ni. Sini usuluddin lagu tu lah deh. Usuluddin jalan ni aliran usuluddin. Ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah. Hak kita nak mengaji dek ke. Hak tu lah. Ahli tasawuf lagu mana pula. Dan kata ulama ahli tasawuf. Yakni kata setengah-setengah. Kena takdir itu. Kata ulama ahli tasawuf, yakni kata setengah-setengah daripada ulama ahli tasawuf. Dia kata begini ni, bukan semua ahli tasawuf. Hak dia kata begini bukan dengan jalan ittifaq dak lah. Maknanya di kalangan ahli tasawuf san itu ada juga setengah-setengah. Dia mengatakan tidaknya. Apakah ia dimaksud dengan ulama ahli tasawuf? Dia nak tafsir itu dulu. Apa maksud ulama ahli tasawuf? Dia nak tafsir itu dulu. Ya'ni arifina billah. Itu murak maksud yang dikandaki dengan katanya ahli tasawuf. Gapa dia? Ya'ni arifina billah, segala orang yang kenalkan Allah. Segala orang yang kenal Allah atau arifina billah,
Yakni maksudnya segala orang yang sampai makrifat khosoh. Arifina billah orang yang sampai makrifat khosoh. Makrifat dia tu dia makrifat khosoh. Khosoh ni dia tinggi makrifat. Makrifatnya pengkak dia banyak pula. Kena Tuhan ni bukan semacam. Pengkak-pengkak kena Tuhan ni bukan aspekak dak banyak kelah. Dek kena tu eh. Orang ni kena tu eh pekat dok pekat ni. Orang ni kena tu eh dok pekat ni. Orang ni kena tu eh dok pekat ni. Adapun orang ni kena tu eh ni sebenar-benar kena. Kena semerti. Dan makrifat dia makrifat khosoh yang tertentu. Hak tu eh pilih wik dia tertentu. Bukan semua orang dapat dok makrifat ni. Tinggilah makrifat dia ni. Tidaknya. Hati dia panggil ahli tasawuf yang dikanaki oleh arif billah, yakni orang-orang yang sampai makrifat khosoh. Makrifat dia tu tingginya. Deh, kelah makrifat kenal pengenalan dia dengan Tuhan tu. Deh, hingga siapanya makrifat dia tinggi tak tinggi. Deh, hingga siapa makrifat khosoh. Dia ada makrifat amah, dia ada makrifat khosoh. Ini makrifat khosoh ni bukan biasa. Tidaknya qaddasallahu asrarahum, ini doa mudah-mudahan menyuci oleh Allah asrarahum akan rahsia-rahsia hati mereka itu. Mudah-mudahan doa wik dia dan Tuhan tu menyuci, Tuhan tu membersihkan rahsia hati dia saat itu. Bersih dan menyucikan rahsia hati daripada sifat-sifat mazmumah. Ulama ahli tasawuf dia kata ini. Ni makul kau. Bahwasanya, berkata ulama ahli tasawuf, dikandalki ulama tasawuf, umat tasawuf sini, yakni arifina billah. Dia kata lagi mana? Makul kau. Bahwasanya, segala sifat itu diri mausuf. Dia kata sifat tu kena pada diri mausuf. Mausuh-mausuh tu bahasa kita zat dah tu. Lama kira mausuh. Zat. Dia bertukar lagi zat bahasa dengar. Mausuh tu tak sedengar weh. Mausuh tu zat tu. Ya alih ibarat sikit tu. Segala sifat itu diri mausuh. Segala sifat itu kena kepada diri zat dah. Yang dia kata. Sifat-sifat tu kena pada diri zat dah. Mana sifat dengan zat tu lah. Kita boleh faham di sini sifat kederat tu kena pada diri zat dah. Kederat Allah kena pada zat Allah dah. Nampak-nampak zuhir mu'tazilah ni dah. Nampak mu'tazilah ni. Sebab boleh ulama ahli tasawuf yang dia kata begini ni kerana dia kira zauqi. Dia kira zauqi dia, zauq dia. Kira hak dia dok zauq, hak tu hebuko. Kasyah musyahadah beri ke dia bila dia zauk dia Tuhan buka wi musyahadah wi kasyah dia yang jadi dia terjadi zauk dia pandai zat Allah je, dia pandai zat je, dia tak pandai betul sifat, dia pandai zat. Dia mau dok kecek betul kuasa pun dia dok pandai zat. Dia mau kecek betul penentuan kehendak pun dia dok pandai zat Tuhan. Dia kecek dia mau kecek betul pengetahuan dia ilmu tahu Tuhan pun dia dok pandai zat. Dia mau dok kecek betul tahu pun dia dok pandai zat tu he. Deh, pakai dia pandai zat so hajo. Tapi itulah dia kata sifat tu kena pada zat dah. Sifat tu kena pada diri zat dah. Bila pandai dia kok hal lain tak ada mana? Tak ada lah. Sampai itulah sifat kena pada zat dah di sisi dia. Hok ni di sisi dia ni kita tak sampai pergi situ tu. Hok tu he kasyah musyahadah buka wik dia. Tiada lain daripadanya, daripada mausuf. Maknanya tiada terasing daripada mausuf. Kadang kira-kira agak sifat tak kira daripada mausufnya. Tidaknya. Kali itu pakai ginilah sifat dengan zat kira kata serupa. Hati dikira hak musyahadah dia. Adapun akidah pegangnya dia lain-lain, zat lain, sifat lain. Deh, ketika dia musyahadah, ketika tu hekasyah bagi dia, dia tak ada pandai hal dia pandai zat. Pakai ginilah sifat tu pakai zat dah. Ni alergi dia. Alergi dia. Tu hebui ke dia. Tak ada roh lah.
tiada bertambah, yang tiada lebih atasnya atas mausuh. Tidak nyata, tapi bahkan adalah iyo segala sifat tu mausuh, yakni kena pada mausuh dah. Yakni kena kepada diri zat dah sifat hari tu. Sifat dengan zat hak tu lah dah. Yakni ketika musyahadah. Ketika kasyah, ketika Tuhan memusyahadah, ketika Tuhan kasyah bagi dia, dia pandai begitulah. Bahkan segala sifat tu kena pada diri zat dah. Tapi kena kait sikit di sini ni. Ini atas jalan kasyah dan musyahadah. Kena kait begitu. Kata sifat tu kena pada diri zat, yakni atas jalan kasyah dan musyahadah. Kena kait begitu. Kerana kita sudah maklum orang ahli tasawuf yang sampai maqam hatinya makrifat khasah, hatinya senantiasa doa ni Allah, 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 Allah. Orang sampai maqam hati makrifat khasah, hati dia semua-semua tak ada lenyap walau satu winati pun, hatinya senantiasa doa ni Allah, Allah, Allah. Deh, paningi hatinya panak, tidak ada selain daripada Allah. Dia panggil Allah, Allah, Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada oleh hati selain daripada Tuhan. Ha, dia panggilnya Allah, Allah. Sifat ada panggil. Tidaknya. Hati senantiasa dia panggil Allah. Bila hati senantiasa panggil Allah juga, lenyap habis orang lain. Nah, lenyap habis pada panggil musyahadah. Sebab itulah dia kata, dengan jalan zuk dia lah. Dan segala sifat itu kena pada zat dah. Sifat kena pada zat dah. Ni kecek ni, deraya atas jalan kasyah dan musyahadah ni. Dan kalau kita tengok nampak sekaligus, nampak serupa dengan aliran Mu'tazilah lah. Hai bukan. Ahli tasawuf dia kata begitu pun atas jalan kasyah dan musyahadah. Bukan atas jalan etika. Dia pandai Allah, tak ada pandai sifat. Dia pandai Allah Ta'ala zat saja. Lain pada sifat dia tak pandai. Bukan dia tak ada etikat Tuhan isbat sifat bagi Tuhan itu. Tak, Tuhan itu ada sifat. Tuhan itu bersifat. Tidaknya. Karena tinggi makrifat dia ni. Dia tak ada berhajat pada sifat. Supaya dengan orang. Bila kenal sungguh-sungguh orang saat itu. Kenal sungguh-sungguh kenal. Dia tak berhajat pada sifat dah orang ni. Orang yang berhajat pada sifat tu orang yang tak kenal mulai. Orang yang jahil. Tak sebenar-benar kenal. Kalau kenal sebenar-benar, ia tak berhajat pada sifat dah. Supaya kita kata, kita buat misal gini. Orang main royak kita. Dolah tu ke salah kamu, weh. Siapa dah salah dolah pada kita? Dolah ke salah kamu. Pas balik kita pun, dolah mana, weh. Tak syirat. Tak kenal olak tu. Tak kenal olak tu. Dia kenal olak mu. Mu tak kenal olak dia. Dolah mana. Itulah. Dia hok tubuh tinggi-tinggi tu. Tubuh-tubuh tinggi. Bahasa pun nak tengok gambar-gambar. Putih-putih itulah. Hok muka bulat-bulat hidup kepoin tu. Kena dah. Kena dah. Kena berkait dengan sifat baru kena. Kena dah royak so-so. Kena dah. Kena. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Jika salah aku, menjumpa mana ya? Jumpa situ. Tak apa, tak apa. Waalaikumsalam. Alaika wa alaihi salam. Adapun kalau orang yang kenal sebenar-benar kenal, ia tak berhajat dah pada sifat. Kau berhajat lagi? Tak dah. Tak nak royak dah sifat tu. Kalau royak sifat je marah dia pula. Dolah ke salah kamu. Tak apa, tak apa. Itulah yang tu pun tinggal. Tak apa, tak apa, tak apa. Dah yang putih-putih ni. Padah, padah, padah. Kau kenal dah, kenal dah. Kita kacau royak lagi. Kau muka pula. Padah. Kenal dah, weh. Tak ada berhajat dah sifat dah. Kita tak kenal ni dah berhajat dah sifat ni. Dah royak sifat so. Dia kenal dah, tak ada apa dah. Tak ada mengaji sifat dah. Kita sama kita ni pun kalau royak kaca, kita kenal dah. Kalau kaca royak sifat, dia mensifat dia. Marah kita. Kaca dia royak, dia kenal dah. Malah aku nak royak. Ada-ada kukut linga. Sengar dah. Balah gege. Itu dia ni. Allah ke salam. Hak tu lah, tinggi-tinggi tu. Tersayak, kenal dah. Tapi itulah bila orang kenal dengan sebenar-benar kenal, ia tak ada berhajat dah pada sifat. Dan ayat tu makrifat demo tu Allah tinggi, kenal sungguh.
tak berhajat pada sifat. Kita ni kenal ni dok baya-baya, dok maya-maya. Ha ni kena berhajat pada sifat. Royak gitu, gini gini gini. Tak itu ke? Tapi itulah bila kenal sebenar-benar kenal, dia tak sadak royak, dia sifat-sifat. Pakai zat lah dah. Mak dia royak tu dolah tu, geti zat lah dah. Tak ada kejap sifat lah. Nampak dah. Bila royak kata dolah gak dia pakai sila diri dia lah dah. Pakai zat dia so ya. Ni pun supa itulah kita buat bermisal, buat perbandingi. Kederak, iradak, akal Allah. Hatinya deh dikasyah. Deh hatinya dimumusyahadah. Tuhan buka, Tuhan kasyah wi deh winapa Allah radah. Makrifat dia tu Tuhan buka wi. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dia tak pandai sifat, dia tak pandai zat. Dia tak pandai sifat, dia pandai zat saja. Tapi itu dia berkecek je pakai zat, tak ada sifat dah. Kalau kita kecek sifat, kenapa ada zat dah? Kalau kecek tinggi rendah katanya. Kenapa ada Allah dah tu? Gitu. Nampak tu deh. Sebagai misal. Itulah maksud dia kata segala sifat itu diri mausuh. Sifat tu kan berdiri zat. Maknanya segala sifat tu kan berdiri zat atas jalan kasyah dan musyahdah. Zat Allah. Lenyak segala sifat. Dia musyahdah, dia kasyah. Dia buka wizat, nampak pandai zat Allah. Dia lenyak segala sifat. Tapi itulah dia kata segala sifat kena berdiri zat. Tak semacam lagi Mu'tazilah, ada pun Mu'tazilah dia menafikan sifat atas jalan i'tiqad. Mereka i'tiqad Allah kuasa dengan zat. Salah dia i'tiqad gitu kerana menafikan sifat. I'tiqad dia Tuhan tak ada sifat, tak ada kederat, tak ada iradat, tak ada ilmu. Dia terkata Tuhan tu kuasa bukan dengan kederat dak. Tuhan kehendak bukan dengan iradat dak. Tuhan tahu bukan dengan ilmu dak. Tu sesat tu. Kerana bersabit dengan etikot, ada pun ahli kasyah. Bukan etikot. Dia etikot ahli sunnah wal jamaah. Mengisbatkan sifat bagi tu. Tapi dia kuat sangat. Dan makrifat dia pakai lenyak sifat pandai zat selalu dah. Tidaknya. Habis maka atas kaum ini. Yani jika kita berlaku di atas kaum ini. Kaum ulama ahli tasawuf daripada ahli sunnah wal jamaah. Adalah Allah Ta'ala tu qadirun bizatihi. Supaya tu. Dan muridun bizatihi. Dan alimun bizatihi. Dan sami'un bizatihi. Dan basirun bizatihi. Dan mutakallimun bizatihi. Tiada yang lain. Moga dia ahli sunnah wal jamaah juga ahli tasawuf. Dia jalan ni dia ni ahli sunnah jamaah juga. Dia super ulama ahli sunnah usuluddin lah pegangi dia. Tapi betul ni je. Tuhan bagi makrifat khosah dia ni jadi tempat jadi situ je. Dia tak pandai sifat, dia pandai zat dah. Tidak ya. Pegangi dia Allah qadirun bizatihi jugalah, muridun bizatihi juga, alimun bizatihi, sami'un bizatihi, basirun bizatihi, mutakallimun bizatihi. Gitu jugalah. Kalau kita tengok zahir kau nampak serupa Mu'tazilah lah dia ni. Kata dia tu tak serupa Mu'tazilah dengan jalan i'tiqad adapun ahli tasawuf bukan atas jalan i'tiqad, hanya atas jalan kasyah dan musahadah. Dia tak serupa, pegangi dia serupa dengan ahli sunnah wal jamaah. Allah qadirun bi qudratihi, serupa tu jugalah. Dan muridun bi iradatihi, alimun bi ilmihi. Katakanlah habis. Hati-hati. Banyak satu dia. Dan kata Syekhuna Al-Arifu Billah Maulana Al-Syekh Siddiq Ibn Umar Khan Talmizu Marhum Al-Qutubu Al-Rabbaniyu Maulana Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madaniyu Radiyallahu Anhuma. Orang-orang wali saja ni. Orang-orang arif, orang-orang wali saja ni kata dia ni. Sekat itulah dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tanda situ. Dan kata Syekh Al-Arifu Billah Maulana. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.